Terkuak hubungan asli antara aktor Arya Saloka dan aktris Amanda Manopo di belakang kamera. Hal ini kian jadi sorotan pasca terpergoknya Amanda Manopo kerja satu proyek kembali dengan mantan suami Putri Anne itu. Peristiwa ini membuat sebagian mandaskatik atau fans Amanda Manopo merasa kecewa. Penyebabnya, dulu idola mereka tersebut pernah membuat pernyataan tidak akan menerima pekerjaan dalam bentuk apapun dengan Arya Saloka. Terkecuali pekerjaan tersebut sudah terikat kontrak. Namun, baru-baru ini Amanda Manopo dan Arya Saloka terekam jadi bintang iklan berdua. Mereka dipertemukan dalam proyek iklan Luwak White Coffee. Hingga kabar ini mencuat dan heboh di jagat maya, Amanda maupun Arya belum memberikan penjelasan. Sementara di satu sisi, orang terdekat mereka yakni Coreta Kapoyos membeberkan fakta baru tentang hubungan asli Manda dan Arya. Ternyata, keduanya selama ini terus berhubungan baik di belakang kamera. Meskipun terlihat jaga jarak di depan publik, namun di belakang kamera mereka tetap berkomunikasi satu sama lain. Buktinya, Arya pernah memberi produk baju dari Verkoop untuk Manda. Itu merupakan salah satu bisnis clothing milik Arya pribadi. Coreta membeberkan hal tersebut ketika siaran langsung di TikTok bersama Arya dan tim Verkoop. Awalnya, Coreta membacakan komentar seorang penonton yang meminta agar Manda memakai juga baju tersebut. Dari pantauan Banjarmasin Post, Co.id, Rabu, 5 Juni 2024, hal ini seperti yang terekam dalam video unggahan TikTok Musaida Sani. Coreta mengatakan, sayangnya Manda tidak mau foto menggunakan baju tersebut. Manda hanya berkata yang terpenting baju-baju tersebut laris manis dibeli konsumen. Sontak hal tersebut menuai beragam tanggapan dari warganet seperti dalam kolom komentar postingan TikTok itu sebagai berikut.